sini masih bebas sih, mungkin bikin video, mungkin foto, mungkin loncat-loncat boleh sih. Kalau ini biar sampai malam saya tunggu sih kalau pesawat besok. PT Aslam Group Tour dan Travel berikan bimbingan manasik kepada 450 jamaah Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Beginilah suasana bimbingan manasik umrah PT Aslam Group di Asrama Haji Sudiang Makassar. Ratusan jemaah mendengarkan manasik umrah di replika pesawat. Materi manasik yang disampaikan oleh pembimbing ibadah adalah dimulai dari bimbingan ketika di pesawat hingga bimbingan di replika Ka'bah, mulai dari cara tawaf, mencium Hajar Aswad dan sa'i. Buka sih meja makan aja, walaupun saya tidak kasih makan sih, buka saja. Ya tapi budi, yang di belakang nempel di kursi. Ya. Penumpang yang terhormat, selamat datang. Penerbangan Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan di 777-3R. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Akan kita tunggu kurang lebih 11 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke Bandara Abdul Muhammad Madinah dengan ketinggian jelajah 30.000 kaki di atas permukaan laut yang tidak percaya hitung mati sendiri. 32.000 kaki. Ya. Bilahi majraha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya, saya mau kasih kutip plus satu doa. Sebelum tinggalkan Wisma Bir Ali nanti subuh, nanti tengah malam jam 2, saya baca ki auzu bi kalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Ya. Saya ulangi sekali lagi, auzu bi kalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Jadi kalau masukin nanti kemudian dapatkan pintu baru kunci dari dalam baru nyala lampu terang. Cuma saya ingatkan kalau masukin ya ini contoh nih, tidak dipakai buang air. Selalu saya ingatkan, pernah saya jelaskan satu kali suami istri masuk suaminya coba kunci dapatkan dari dalam nyala lampu nyala nih sudah itu kencing buang air. Kalau mungkin ada toilet di lobi ini. Ustadz Yusri selaku panitia pelaksana melaporkan bahwa kegiatan manasik hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Proses demi proses telah dilalui, mulai dari bimbingan ketika di pesawat, kemudian dilanjutkan di replika Ka'bah, praktek tawaf, mencium Hajar Aswad dan sa'i dari Safa ke Marwah. Inilah proses demi proses kami sudah lalui. Pertama, kita melakukan manasik di atas pesawat, yang sudah dibimbing tadi bersama dengan tim kami dari Aslam Group itu sendiri. Selanjutnya kita berada di replika Ka'bah seperti yang ada di belakang saya. Mulai dari tawaf, mencium Hajar Aswad, lalu dilanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah, lalu tahallul. Proses umroh yang dilakukan pada manasik kali ini. Jadi inilah kegiatan kami selama berada di Makassar Asrama Haji Sudiang yang dilakukan oleh Aslam Group itu sendiri. Dan kami harapkan semoga kedepannya tambah lebih bersemangat, tambah berberkah dan bertambah lebih banyak jamaah yang akan mengikuti siar umroh dan gratis umroh, begitupun dengan manasik yang kita lakukan seperti saat sekarang. Ketua Dewan Syuro PT Aslam Group Tour dan Travel Kiai Haji Muhammad Asad Ali Pawelangi menjelaskan bahwa pemberangkatan kloter pertama pada tanggal 20 Agustus akan diberangkatkan sebanyak 250 jamaah menggunakan pesawat Lion dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar langsung ke Jeddah kemudian ke Madinah. Alhamdulillah pada hari ini manasik umroh untuk pemberangkatan tanggal 20 dan tanggal 21 sudah selesai. Dan insya Allah kloter pertama besok berangkat jam 8 pagi sebanyak 250 jamaah dengan pesawat Lion berangkat dari Makassar langsung ke Jeddah. Dari Jeddah langsung ke Madinah. Kemudian tanggal 21 pemberangkatan jam 8 pagi juga dengan pesawat Lion berangkat dari Makassar ke Jeddah
dan dari Jeddah langsung ke Mekah. Kami dari pihak travel menyampaikan kepada jamaah bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan, menjaga niatnya supaya apa yang kita niatkan tercapai dengan baik, dan insya Allah kita mendapatkan umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah surga. Masjidil Haram pertama kali kita membaca, ayo sama-sama, Allahumma antas salam, ayo. Allahumma antas salam. Minkas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika yaumus salam. Wa ilaika yaumus salam. Hayyina rabbana bis salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata. Wa adkhilnal jannata. Syarifan, Syarifan, Matasima, Matasima. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah pada Baitullah ini kemuliaan dan Sufyan Soekarno adalah salah satu jemaah asal Parepare yang ikut tergabung dalam perjalanan umrah PT Aslam Group Tour dan Travel, memberikan kesaksian bahwa Aslam Group adalah travel pilihan tepat untuk perjalanan ibadah umrah. Saya Sufyan Soekarno dari Parepare. Ingin berangkat umroh bersama siapa ini? Saya dengan istri saya, Pak. Oh, mengapa sih memilih Aslam Tour, Pak? Ya, Aslam Tour pilihan saya ke sana karena saya mendapat informasi bahwa layanan Aslam Tour itu sangat memuaskan, tepat waktu dan berkualitas dari sisi pelaksanaan ibadah umroh. Itu informasi yang saya dapatkan. Sehingga saya berkesimpulan dengan istri saya bahwa sebaiknya kita menggunakan Aslam Tour dalam melaksanakan ibadah umroh. Sudah berapa kali umroh? Ini yang pertama, Pak. Makanya saya mencari travel yang terbaik untuk perjalanan. Para jamaah memilih Aslam Group Tour dan Travel karena layanan Aslam Group sangat memuaskan, tepat waktu dan berkualitas dari sisi pelaksanaan ibadah umrah. Para jamaah sangat berterima kasih kepada tim Aslam Group karena telah dijemput dari kota masing-masing melalui agen travel, dan mereka merasa sangat puas karena tiba di hotel dalam keadaan nyaman, ditambah fasilitas hotel yang baik, serta makanan yang sangat memuaskan, dan pelaksanaan manasik juga teratur sesuai dengan jadwalnya. Kiai Muda Haji Asmar Lambo selaku Direktur PT Aslam Group Tour dan Travel, mengajak untuk ikut bersama-sama dalam program Syiar Umroh Gratis Umroh bersama dengan Aslam Group, karena dengan program ini kita bisa berangkat umrah secara gratis, bisa berangkat haji gratis, bahkan bisa berpenghasilan dengan cara mereferensikan kepada masyarakat untuk berangkat ke Baitullah bersama Aslam Group. Kegiatan Ziar Umroh Gratis Umrah yang di dalamnya kita mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana mempermudah mereka datang berkunjung ke Baitullah. Tentunya dengan program Aslam Group menghadirkan solusi bagaimana umat ini dengan dana yang terbatas atau dengan tanpa dana sekalipun mereka tetap bisa melaksanakan ibadah umroh bersama dengan Aslam Group. Ya ini lampu hijau, bapak-bapaknya berlari-lari kecil, ayo ibu-ibunya jalan cepat saja. Jadikanlah setiap oleh lampuku cahaya di hari kiamat. Penggunting tiga helai dalam artian tiga kali. Jadi lagi Pak. Siar umroh! Gratis umroh! Umroh bersama! Aslam Group! Takbir! Dari pelataran Asrama Haji Sudiang Makassar, Deden Sutra Channel mengabarkan.